sekarang kita mau room tour housing di Birmingham. Birmingham itu adalah housing yang ada di Birmingham. Yuk, kita lihat. So why do we hold on, stuck in the stormy weather? Halo, Astrid. Silakan masuk. Iya, makasih. Jadi sekarang kita akan gerbek kamarnya Mbak Yulia. Halo teman-teman, aku Yulia, Master of Biology di Wageningen University. Di sini aku tinggal sama pasangan. Terus teman-teman boleh keliling-keliling ke kamar aku. Ini siapa dia? Ada siapa? Oh ya, itu teman-teman aku lagi pada ngumpul. Hai. Jadi kamar ini kan double room ya. Kebetulan di sini mostly itu single room, tapi kebetulan ada beberapa double room di bagian pinggir-pinggir gedung sih. Dan double room itu furnished, semuanya furnished sih, termasuk yang single-nya juga. Furnished-nya itu kasur, kemudian meja sama kursi belajar sama laci. Itu aja sih. Sama dia itu self-contained, ada kamar mandi sama dapur kecil di sana. Okay, nice. Tapi di luar ini juga ada dapur umum sama kamar mandi umum gitu. Jadi kalau misalnya punya teman lebih mau buru-buru kamar mandi bisa pakai yang di luar. Gitu. Oh oke. Okay. Harganya berapa Mbak? Jadi kalau untuk yang double room sendiri itu harganya sekitar 580 euro. Tapi gedung ini bisa untuk mengajukan rent subsidi. Sementara kalau yang self room itu kayaknya sekitar 400an euro gitu. Jadi 580 euro dan bisa mengajukan rent subsidi gitu. Oke. Okay. Wah, kayaknya gede banget ya. Ini luasnya lebih kurang berapa ya? Luas ruangannya sekitar 25 meter persegi lah ya. Jadi luasnya sekitar 25 meter persegi. Wah, lumayan gede sih ini. Gede, gede. Termasuk gede banget. Elit lah gitu. Oke, okay, ini adalah double bed. Karena ini adalah double room, kemudian ada meja kerja. Biasanya dari kamarnya itu ada disediain dua, karena memang untuk dua orang, dua meja kerja sama dua kursi. Tapi aku ngerasa kayaknya terlalu penuh, jadi aku minta dikeluarin. Kemudian ada, ini fasilitas sendiri, ada karpet, terus sofa sama laci sama cermin dan lain-lainnya ini bawa sendiri. Berarti karpet ini bawaan sendiri bukan dari? Kalau yang biru ini emang udah dari sini. Jadi okay. Itu mungkin lebihnya dibandingin yang lain ya. Oh gitu. Harus itu enak banget udah sekalian dengan karpetnya. Ya. Wow. Kalau mau nambah lagi juga masih bagus. Bagus bagus, kece sih ini. Jadi Birmingham ini lokasinya tuh di antara ED sama Wageningen gitu. Jadi kalau misalnya dari sini ke kampus itu makan waktu sekitar 10 menit lah ya kalau agak ngebut gitu. Sepedaan. Sepedaan. Terus kalau dari sini ke sentrumnya itu sekitar 5 menit. Sentrumnya lumayan lengkap, ada open market juga. Tapi open marketnya itu hari Jumat. Oke, okay. Selain kamar dan ruang tamu, di bagian sini juga ada ruangan kecil yang mana di bagian dinding-dindingnya itu ada storage yang efisien banget menurut aku. Ini ada lemari pakaian ya, seperti kemudian ada lemari sepatu. Taruh sepatu di sini sama makanan-makanan. Oke, terus di sini holder pakaian-pakaian gantungnya. Jadi kayak kalau mau keluar naruh coat, ngambil sepatu gampang banget menurut aku. Ya, efficient keren banget. Ya? Terus ada cermin juga sebelum berangkat dan setelah pulang Anda bisa cerminan. Jadi ini dapur kecil kita, cukup lah ya untuk dua orang. Terus di dapur itu ada kompor. Nah ini kompor aku bawa sendiri, nggak disediakan di sini. Terus di sini tempat ngeringin piring-piring. Terus ini ada drawer, tempat naruh-naruh bumbu. Selain itu juga di bawah sink ini ada laci. Oke. Okay. Terus di bawah sini juga tempat menyimpan piring dan sebagainya. Oke, okay, setelah dapur di sebelahnya ada kamar mandi.
Okay, ini kamar mandinya cukup luas. Jadi ini adalah toiletnya. Terus ini adalah shower. Kemudian ini wastafel. Di sini juga ada cermin. Ya, jadi cermin bisa nyimpan barang-barang macam-macam. Ya, terus di sini ada tempat buat naro-naro sabun, sampo dan sebagainya. Dan di sini ada gayung. Gayung Indonesia. Oke, terus ini satu spot yang aku suka banget. Di sini ada balkon kecil ya, jadi bisa untuk bercocok tanam. Nah, biar nggak panasan ya, kita buka aja.